Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial. Kali ini kita akan membahas soal cerita ya, tentang turunan. Jadi kita mulai aja ya. Dennis membeli minyak goreng dalam kemasan plastik di suatu minimarket. Ia ingin memasukkan minyak goreng tersebut pada sebuah tabung tanpa tutup yang permukaannya terbuat dari lempengan seng tipis. Ternyata, tabung tanpa tutup dengan luas permukaan kpi cm persegi adalah tabung tanpa tutup dengan volume terkecil yang dapat memuat minyak goreng sebanyak 8 pi cm3. Kita akan mencari nilai K-nya, ya. Nah, di sini dikasih taunya datanya itu adalah luas permukaannya nih, kpi cm persegi. Oke. Nah, untuk luas permukaan tabung ya, tapi tabungnya katanya tanpa tutup ya. Jadi rumusnya luas tabung, kita singkat LT ya. Itu kan rumusnya kan di soal katanya dikasih tau KP ya. Kpi maksudnya. Nah, luas tabung itu kalau tanpa tutup PR kuadrat ditambah 2 PRT. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ada tabung nih, luas permukaan alasnya kan ada dong ya, PR kuadrat, dan selimutnya itu rumusnya 2 PRT. Atasnya kebuka ya. Kalau ketutup dia ada 2 gitu, oke? Nah, jadi di sini berarti kita bagi pi semua aja ya, karena ini ada pi-nya semua nih. Kalau dibagi pi, jadi persamaannya R kuadrat ditambah 2 RT sama dengan K. Oke? Nah, terus udah gitu dikasih taunya apa lagi nih? Katanya dapat memuat volumenya itu 8 pi cm kubik. Oke, berarti kita cari volume ya. Volume tabungnya itu sama dengan 8 pi. Nah, untuk rumus volume tabung, itu rumusnya adalah pi R kuadrat T. Kita coret pi-nya, maka kita dapatin T-nya itu 8 per R kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi kita punya dua persamaan nih, ini sama ini. Jadi, kita substitusi aja ya. Jadi, gimana nih? R kuadrat ditambah 2 RT, nah T-nya kita ganti 8 per R kuadrat, sama dengan K. Oke ya, yang ini ya. Nah, terus udah gitu R kuadrat ditambah 2 ke 8, 16 per R, sama dengan K. Gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Berarti ini kita kali semuanya, kita kaliin berapa? Kita kalikan dengan R semua ya, supaya nggak ada penyebutnya. Jadi kalau kita kalikan dengan R, berarti jadi apa? R pangkat 3 ditambah 16 sama dengan KR. Atau jadinya R pangkat 3 dikurangin dengan KR ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kita misalkan aja nih fungsi yang kita dapat ini itu adalah fungsinya, kita misalkan adalah fungsi FR, karena ini dalam R ya. FR-nya itu sama dengan R pangkat 3 dikurangin KR ditambah 16. Oke ya. Nah, terus sudah gitu, jadi kalau misalnya kita supaya dapatnya apa? Maksimum minimum ya, volume terkecil, itu kalau jari-jarinya juga kecil, ya kan nih? Nah, jadi kita pakai caranya kita turunin aja supaya hasilnya sama 0. Jadi gimana kalau turunin? 3R kuadrat dikurangin K sama dengan 0. Begitu kan? Ya. Nah, jadi nyari K-nya itu dapat apa? 3R kuadrat. Artinya, tabung itu kalau kecil kalau K-nya itu 3R kuadrat. Gitu. Nah, sehingga bagaimana? Kita masukkan lagi ke persamaan ya. Kita lihat persamaannya untuk mencari K-nya nih. Nah, kita kan punya persamaan ini nih tadi nih, R kuadrat ditambah 2 RT sama dengan K, ya kan? Nah, K-nya kita ganti nih. Kan yang ditanyanya, kita coba sini ya. Apa gimana nih? Di sini aja deh ya. R kuadrat tambah 2 RT sama dengan K. Jadi R kuadrat ditambah 2 RT sama dengan K-nya kita ganti 3 R kuadrat. Kalau kita kumpulin jadi 2 R kuadrat ya, sama dengan 2 RT. Benar? Nah, 2R-nya kita coret satu biji ya. Benar? Jadi kita dapat R-nya itu sama dengan T. Ya kan? Nah,
Ini R-nya ada dua nih. Di sini ada satu kecoret ya, masih tinggal satu ya R-nya ya. Di sini ada T ya. Nah, ini T. Jadi R sama T. Nah, jadi kita udah dapat nih R sama T nih. Nah, terus sudah gitu tingginya gimana nih? Tingginya itu kan 8 per R kuadrat nih. Dari sini nih ya. Berarti sama dengan 8 dibagi berapa? Kita masukin R-nya, cari dulu ya berarti ya. Untuk mencari R-nya, ini berarti kita masukin aja R-nya kan sama dengan T nih. Jadi sabarnya ini agak ribet nih. Jadi T sama dengan 8 per T kuadrat gitu dah ya. Karena kan R-nya sama dengan T nih. Jadi R-nya ini kita ganti sama T. Nah, jadinya T pangkat 3 itu sama 8. T-nya berarti akar pangkat 3 dari 8 ya. Itu sama dengan 2. Nah, kita dapat tingginya 2. Jari-jarinya kan sama tuh. Berarti kalau kita mau nyari, pertanyaannya apa ya? Nilai K-nya. Oke, nyari K-nya. Nah, K itu tadi apa nih? K itu kan 3R kuadrat, ya kan? Nah, berarti R-nya juga kalau tingginya 2, berarti kan R-nya juga 2 dong, karena kan R-nya sama dengan T. Gitu ya. Jadi nyari K-nya itu 3 dikali 2 kuadrat. Jadi sama dengan 12. Panjang ya. Oke, seperti itu ya. Nah, semoga membantu. Kalau masih ada yang kurang jelas, coba lihat lagi videonya. Kalau nggak ngerti juga, coba ditanya lagi di komen. Dan kalau belum subscribe, silakan untuk di subscribe supaya nggak lupa channel ini. Jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya. Oke.